kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut, tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya, mari kita joketin saja. Baru atau orang gas. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya, mari kita joketin saja. Baru atau orang gas. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik enggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan waktunya itu hilang. Ya. Katanya calon presiden nggak boleh joget-joget. Nggak, emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Boleh tidak masyarakat hidup gembira? Boleh tidak masyarakat makin sejahtera? Boleh tidak masyarakat makin bahagia? Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita joketin saja. Oke gas, tambah dua torang gas.